Hai Siriltubers, percayakah kalian bahwa manusia tidak sendirian di alam semesta ini? Percaya atau tidak, alam semesta begitu misterius, masih begitu melimpah hal yang tidak kita ketahui di luar sana. Ada banyak sekali hal misterius dan fenomena yang masih sukar dijelaskan. Maka inilah 10 misteri besar luar angkasa yang masih terbungkap. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa kasih like untuk video ini ya. Tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan loncengnya agar tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke guys? Reruntuhan bangunan di bulan. Teori konspirasi menyatakan bahwa memang ada reruntuhan kuno dan bangunan di bulan. Tetapi NASA disebut-sebut telah menyensor hal itu dari pengamatan masyarakat. Teori ini tidak punya dukungan hingga baru-baru ini seorang pria mengaku telah bekerja untuk NASA untuk menyensor foto bulan tersebut. Ia menjelaskan bagaimana sensor dilakukan dan mengungkapkan bahwa memang ada struktur di bulan. Baru-baru ini, ilmuwan juga mengumumkan bahwa mereka yakin telah menemukan air, mungkin dalam es atau bentuk cair di bawah permukaan bulan. Untuk teori konspirasi, ini adalah bukti yang mereka butuhkan. Sementara kritikus menganggap ini hanya spekulasi konyol. Penampakan manusia di planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan salah satu planet yang paling sering memberikan banyak kejutan menurut para astronom. Salah satu kejutannya adalah foto yang dirilis NASA pada 22 September tahun 2012 lalu. Dalam foto tersebut terlihat sosok tubuh menyerupai manusia yang tengah berbaring di permukaan Merkurius. Sosok pria itu tergeletak di antara banyak kawah kecil di planet tersebut. Misteri Mata Nebula. Nebula banyak disebut sebagai awan langit yang terdiri dari gas molekul, material, dan debu yang berasal dari bintang mati. Nebula yang menyerupai bentuk mata ini memiliki ukuran yang besar dan terlihat sangat jelas. Jarak penampakan nebula ini dari bumi sekitar 700 tahun cahaya. Penampakan atau misteri nebula yang berbentuk seperti mata ini disebut para astronom sebagai penampakan yang paling luar biasa dan menakjubkan yang terjadi di luar angkasa. Kanibalisme galaksi. Seperti makhluk di bumi, galaksi juga bisa memakan satu sama lain dan berkembang dari waktu ke waktu. Tetangga Bima Sakti, Andromeda, baru-baru ini telah memakan salah satu galaksi satelitnya. Lebih dari selusin gugus-gugus bintang yang tersebar di seluruh Andromeda adalah sisa-sisa makanan kosmik masa lalu. Sosok manusia dalam Eagle Nebula. Di luar angkasa, terdapat kejadian yang disebut dengan Eagle Nebula. Salah satu kejadian Eagle Nebula pernah diambil gambarnya.
Gambar itu menunjukkan kelahiran bintang yang berasal dari awan gas. Nah, ketika foto itu ditampilkan oleh CNN, tidak lama setelah itu, banyak yang melaporkan bahwa mereka melihat sosok wajah manusia pada awan tersebut. Saat warna gambarnya disesuaikan, terlihatlah sebuah bentuk dari manusia dengan ukuran yang besar muncul dari awan tersebut. Fenomena ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Penampakan UFO pada astronot NASA. Salah satu insiden yang paling populer terjadi pada siaran langsung di TV NBC pada tahun 1963. Astronot Mayor Gordon Cooper pada akhir perjalanan Solo 22 untuk mengelilingi bumi menyampaikan bahwa dia melihat objek hijau menyala mendekat dengan cepat. Objek itu selanjutnya berbelok tajam dan terpelanting. Objek tak kenal, yang katakannya juga terekam pada radar pesawat ruang angkasa itu, juga membawa objek lain. Setelah kembali ke bumi, banyak wartawan yang ingin bertanya kepadanya mengenai objek itu, tetapi para petinggi NASA tidak mengizinkannya. White Hole. Teori Einstein melalui persamaannya menyatakan lubang putih juga ada. Lawan dari lubang hitam, lubang putih diyakini memuntahkan banyak materi yang begitu besar. Namun lubang putih ini masih merupakan misteri yang belum terpecahkan di luar angkasa. Objek tersebut tak mudah untuk ditemukan. Seandainya salah satu ditemukan, bisa jadi mempermudah manusia menjelaskan misteri yang tak dikenal lainnya, seperti dari mana asal bahan-bahan yang menciptakan galaksi ini. Misteri kehidupan di planet Mars. Planet Mars menjadi salah satu planet yang digadang-gadang memiliki kehidupan sama dengan di bumi. Walau belum ada kepastian, hadirnya berbagai fakta dalam bentuk foto-foto Mars cukup memberikan tanda tanya besar kepada kita semua. Foto-foto tersebut seperti menunjukkan adanya peradaban di Mars. Ada foto yang menunjukkan seolah-olah ada sosok kera yang sedang duduk di atas batu. Foto yang mirip dengan wajah di Mars dan foto tentang piramida di Mars. Saat ini masalah adanya kehidupan di Mars tersebut masih menjadi misteri. Misteri bumi yang lain. Sejak tahun 2000, ratusan planet di luar tata surya telah ditemukan mengorbit bintang-bintang jauh. Beberapa waktu yang lalu juga telah ditemukan planet yang mirip bumi. Planet itu diyakini memiliki air di permukaannya. Namun belum diketahui apakah planet ini mendukung adanya kehidupan. Sampai saat ini masih tetap menjadi salah satu misteri terbesar di luar angkasa. Dari mana datangnya galaksi jagat raya? Hal yang baru saja bisa diungkapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah tentang dari mana asalnya planet dan bintang. Sedangkan masalah galaksi di jagat raya masih berupa misteri yang mulai menjadi perhatian para ilmuwan. Pengetahuan tentang galaksi yang sudah diketahui adalah bahwa galaksi di seluruh ruang angkasa tidak tersebar dengan cara yang acak.
galaksi ditemukan dalam bentuk kelompok-kelompok dan dikenal dengan gugus super. Para ilmuwan memiliki dua teori untuk ini. Pertama, gas yang tersisa dari ledakan besar terkumpul bersama untuk membentuk galaksi, lalu bintang-bintang dan planet-planet lahir. Kedua, gas dari Big Bang menciptakan bintang-bintang dan planet-planet di seluruh alam semesta, dan mereka bermigrasi melalui gravitasi ke galaksi. Namun teori-teori ini belum diterima secara universal untuk bisa menjawab misteri di balik fakta unik ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.